Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para pemirsa Salam TV rahimanillahu ta'ala wa iyakum jami'an. Alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kembali Allah Azza wa Jalla pertemukan kita. Mudah-mudahan pertemuan kita ini berkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada pertemuan kita yang lalu ya, ini sudah kita bahas terkait dengan apa yang disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah itu tidak mentakyif ya, tidak mentakyif, tidak membagaimanakan ya, tidak menggambarkan tentang sifat Allah. Kemudian juga tidak layu mathilun, mereka juga tidak memisalkan sifat Allah dengan makhluknya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala la samiyalahu, tidak ada yang setara dengan Allah. Wala kufuwalahu, tidak ada yang sebanding. Wala dindalahu, tidak ada tandingannya. Wala yuqasu bi khalqihi subhanahu wa ta'ala, tidak pula Allah dikiaskan dengan makhluknya. Subhanahu wa ta'ala maha suci Allah dan maha tinggi ia. Nah, pada pertemuan yang lalu itu sudah kita bahas terkait dengan subhanah. Kata subhana itu isim masdar katanya. Isim masdar dari kata sabbaha. Ya, sabbaha yusabbihu tasbihan. Tasbih itu masdar, tapi kalau subhana itu isim masdar namanya. Ya, itu masdar. Isim masdar ya. Kalau subhana itu isim masdar, sementara tasbih itu masdar. Ada juga kalam. Ya, kalam juga disebut dengan isim masdar. Ya, kalam, kemudian juga salam, begitu ya. Dan ini i'rabnya katanya adalah maf'ul mutlak ya, maf'ul mutlak. Taib. Kemudian yang terakhir kita bahas waktu itu adalah makna subhana. Yani makna subhana yang dijelaskan di sini yaitu maha suci kan, tapi asalnya itu adalah sabbaha. Asal katanya sabbah yusabbihu tasbihan. Itu masdar, subhana itu isim masdar. Nah, sabbaha qalal ulama maknaha nazzaha. Ya. Jadi nazzaha yunazzihu ya. Jadi makna sabbaha artinya nazzaha, mensucikan, membersihkan. Wa asluha minas sabhi. Sabhi artinya asal kata sabbaha artinya nazzaha, asal katanya sabhi. Sabhi artinya al-bu'du, menjauhkan. Maksudnya apa di sini? Ka'annaka tubinu sifatin naqsi anillahi azza wa jalla. Sepertinya engkau seolah-olah engkau menjauhkan sifat kekurangan dari Allah Subhanahu wa taala. Fahuwa subhanahu wa taala munazzahun an kulli naqsin. Maka ketika kita mengucapkan subhanallah, berarti kita di situ seolah-olah kita menjauhkan semua ya, kita mensucikan Allah dan menjauhkan Allah Azza wa Jalla dari segala sifat-sifat ya, kita menjauhkan dari Allah Azza wa Jalla segala sifat-sifat kekurangan, segala sifat-sifat yang kurang ya. Kenapa? Karena Allah Azza wa Jalla pemilik kesempurnaan, sempurna dari segala sisi ya. Demikian ikhwati fillah, a'azzani Allah taala wa iyyakum jami'an. Kita akan lanjutkan pembahasan kita di kesempatan yang baik ini. Qauluhu, perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, la samiyalahu, tidak ada yang setara, tidak ada yang sebanding, tidak ada yang sepadan dengan Allah Azza wa Jalla. Ya. Dalilu dzalika qauluhu ta'ala. Apa dalil Syekhul Islam mengatakan la samiyalahu? Dalilnya adalah perkataan Allah Azza wa Jalla. Apa kata Allah? Kita lihat dalam surah Maryam ayat yang ke-65. Rabbus samawati ya, Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'budhu wastabir li ibadatihi hal ta'lamu lahu samia. Rabb penguasa langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Fa'budhu, maka ibadahlah engkau kepadanya. Wastabir li ibadatihi, dan bersabarlah engkau untuk beribadah kepada Allah. Hal ta'lamu lahu samia, apakah engkau tahu bagi Allah itu ada tandingan, ada yang setara? Taib, dalam surah Maryam ayat 65. Kemudian Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin rahimahullah menjelaskan, hal di sini kan di ayat ini hal ta'lamu sawiyah, hal ta'lamu lahu samiyah. Hal ta'lamu lahu samia. Kata hal itu istifham. Ini kalau istifham itu kan ada dua ya. Ada istifham huruf, ada istifham isim. Kalau ini istifham huruf. Istifham huruf itu ada dua. Ada a dan ada hal. Nah di sini Allah SWT menggunakan hal ya. Itu istifham. Lakinnahu bima'na an-nafi. Tapi maknanya nafi. Jadi soal, kalau kita mau ngartikan sesuai dengan ini adalah Rabb pemilik langit dan bumi dan apa yang diantara keduanya, dan beribadahlah engkau kepada Allah dan bersabar atas ibadah kepadanya. Hal ta'lamu lahu samia, tidak ada. Ah, gitu ya. Tidak akan pernah ada engkau ketahui atau tidak akan ada yang setara dengan Allah Azza. Jadi istifham di sini maknanya nafi. Wa ya'tin nafiyu bis wa ya'ti an-nafyu bi sighatil istifham li fa'idatin 'azimah. Dan nafi datang dalam bentuk istifham, dalam bentuk pertanyaan. Ah, gitu kan? Li fa'idatin 'azimah, karena untuk satu faedah yang besar. Wa hiya tahaddi, yaitu menantang. Jadi ayat ini menantang sesungguhnya. Ya, menantang ya mereka-mereka yang mengatakan ada yang setara, ada yang sebanding dengan Allah Azza, ada yang sepadan dengan Allah Azza. Jadi maka kata Allah, hal ta'lamu lahu samia, tidak ada ya, tidak ada yang setara dengan Allah Azza. Li'anna hunaka firqan ya. Li'anna hunaka farqan baina an aqul la samia lahu au hal ta'lamu lahu samia. Ya. Karena di sana dikatakan li'anna hunaka farqan baina an aqula la samia lahu au hal ta'lamu lahu samia. Li'anna hal ta'lamu lahu samia mutadamminun linafi wal tahaddi aidan. Ya. Dikatakan bahwa karena di sana ada perbedaan ya. Ada perbedaan antara aku mengatakan la samia lahu, tidak ada yang setara bagi Allah, atau hal ta'lamu lahu samia ya, atau hal ta'lamu samia, apakah engkau mengetahui bagi Allah itu ada yang setara. Kenapa? Karena li'anna hal lahu hal, kenapa? Karena li'anna hal ta'lamu lahu samia mutadamminun linafi wal tahaddi aidan. Karena kata-kata hal ta'lamu lahu samia yang bermakna nafi tadi ya, pengingkaran ataupun penidaan adalah terkandung di dalamnya ya nafi dan juga penantangan. Jadi ada nafi, ada penidaan, dan juga ada penantangan juga di situ. Bahwa musyrabun makna tahaddi, maka dia terinclude, sudah terserap dalamnya makna tahaddi, yaitu penantangan. Ada yang ditantang gitu ya. Wahadi qaidatun muhimmatun. Inilah kaidah yang sangat penting kata Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin rahimahullah. Intinya bahwa hal ta'lamu lahu samia itu mengandung penafian. Tidak ada yang setara, tidak ada yang sebanding dengan Allah Azza wa Jalla. Itu artinya. Ya meskipun kalau kita artikan hal itu kan apakah ya kan gitu. Tapi di sini maknanya nafi. Ya. Tidak ada yang setara, tidak ada yang sebanding dengan Allah Azza wa Jalla. Dan nafi di sini kata Asy-Syaikh itu terkandung justru dua maknanya, nafi dan juga tahaddi, juga sekaligus tantangan. Ya, ini tantangan bagi mereka-mereka yang mengatakan Allah Azza wa Jalla sama dengan makhluknya. Ah, gitu ya. Jadi ada beda kalau kita mengatakan la samia lahu, tidak ada yang setara dengan Allah, dengan kita menggunakan hal ta'lamu lahu samia. Ini perbedaannya sangat besar kata Syekh. Kenapa? Karena memang hal ta'lamu samia itu mengandung dua unsur. Pertama unsur nafi, penidaan. Yang kedua adalah unsur tahaddi, yaitu tantang, menantang. Enggak ada dengan datangkan. Nah gitu kira-kira. Kalau kalian punya sesuatu atau apapun itu yang sebanding dan yang setara dengan Allah Azza wa Jalla, yang sepadan, datangkan. Nah, gitu. Tapi kan tidak ada, mustahil ada. Kulama kana al-istifham bimakna nafi fahuwa masyrabun makna tahaddi. Setiap kali ada istifham yang bermakna nafi, yang bisa dimaknai dengan penidaan, fahuwa masyrabun makna tahaddi, maka dia sudah ter-include atau sudah terserap di dalamnya makna tahaddi, yaitu tantangan. Nah gitu. Ka'anni aqul, seolah-olah seperti aku mengatakan, in kunta shadiqan fa'tini bisamiyyin lahu. Jika engkau orang benar, maka datangkanlah dengan yang setara bagi Allah. Ah, gitu kira-kira. Jadi ada semacam apa ya? Ada tantangan juga di situ, bukan hanya sekedar penafian, tapi juga ada tantangan di situ, ya. Wa ala hadza, oleh karena itu, fahal ta'lamu lahu samia ay ablagh min la samia lahu. Maka ayat ini hal ta'lamu lahu samia itu lebih mengena, lebih dalam daripada sekedar la samia lahu. Jadi kalau Allah Azza mau bisa saja kan. Allah Azza mengatakan Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'budhu wastabir li ibadatihi la samia lahu. Bisa saja Allah buat kayak gitu. Kalau Allah buat itu adalah kebenaran, tapi kan Allah bukan nggak kayak gitu yang Allah katakan dalam Al-Qur'an, tapi Allah tutup ayatnya yang mulia ini hal ta'lamu lahu samia. Ternyata hal ta'lamu lahu samia dalam bahasa Arab itu terkandung ada dua makna. Makna nafi, penidaan bahwa tidak ada yang setara dengan Allah Azza. Yang kedua juga tantangan. Seolah mengatakan, Allah Azza tidak ada yang serupa dengan Allah Azza. Kalau memang kalian mengatakan ada yang serupa, datangkan. Ah, gitu kira-kira. Jadi, Masya Allah ya, luar biasa ayat yang mulia ini dalam surah Maryam ayat yang ke-65 tadi. Wasami huwa al-musami, ay al-mumathil. Yang dimaksud dengan as-sami yaitu al-musami. Al-musami itu artinya al-mumasil, yang sepadan, yang semisal dengan Allah. Nah, gitu ya. Qauluhu, dan perkataannya wala kuf'alahu wa dalilu qaulahu ta'ala. Wala kuf'a, tidak ada yang setara dengan Allah. Wa dalil, dan dalilnya adalah firman Allah Azza wa Jalla, wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada bagi Allah itu kufuwan, setara, sebanding, salah seorang pun. Tidak ada yang sebanding, tidak ada yang setara dengan Allah Azza. Alikhlas ayat yang keempat. Surah Alikhlas ayat yang keempat. Wa qawluhu, dan perkataan Syekhul Islam, wala niddalahu, ay waddalilu qawluhu ta'ala. Wala niddalahu, tidak ada tandingan bagi Allah. Tidak ada tandingan bagi Allah Azza. Waddalilu qawluhu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah Azza wa Jalla, fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Maka janganlah kalian jadikan bagi Allah itu tanding-tandingan, wa antum ta'lamun, sementara kalian itu mengetahui. Taunya kita bahwa tidak ada yang setara dengan Allah Azza wa Jalla, tidak ada yang sebanding dengan Allah Azza wa Jalla. Ah, gitu ya. Dalam Al-Baqarah ayat 22. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Maka janganlah kalian jadikan bagi Allah itu andada, tandingan-tandingan, wa antum ta'lamun, sementara kalian mengetahuinya. Surah Al-Baqarah ayat 22. Ai ta'lamuna annahu la nidda lahu. Kalian mengetahui bahwasanya tidak ada la nidda lahu, tidak ada yang setara bagi Allah. Wa niddu bi makna an-nadhir. Niddu maknanya an-nadhir, yaitu kesetaraan. Ah, itu ya. Ataupun kita katakan tandingan. Ya. Tidak ada yang setara, tidak ada yang tandingan bagi Allah Azza wa Jalla. Jadi fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Jangan kalian jadikan bagi Allah itu andad, sementara kalian mengetahui. Memang kita tahu nggak ada kok yang setara. Kalau kita sudah tahu nggak ada yang setara, nggak ada yang sebanding dengan Allah, tidak ada tandingan bagi Allah, kenapa kita datang-datangkan lagi? Kenapa kita mengklaim lagi? Nah, gitu. Jadi dalam bahasa Arab itu namanya tahsilul hasil. Tahsilul itu nggak ada gunanya gitu. Nggak ada gunanya. Kita udah tahu ini pertandingan pasti kita kalah umpamanya. Kita udah jelas kalah, ngapain lagi bertanding, ngabiskan waktu saja gitu kira-kira ya. Nah, jadi manusia semua tahu sesungguhnya, tapi karena syaitan yang selalu merayunya, yang selalu menggodanya, akhirnya dia pun terjerumus ke dalam perbuatan dosa dan maksiat dengan ya mengangkat makhluk juga tentunya, karena selain Allah itu makhluk semuanya ya. Makhluk mengangkat makhluk, ingin disandarkan atau ingin disandingkan dengan Allah. Ini tidak akan mungkin. Ya, karena Allah Azza wa Jalla yang menciptakan segalanya. Tapi ikhwati fillah azanillahu ta'ala wa iyyakum jami'an. Kita tahan sejenak, nanti kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di Salam TV, sahabat Barokah. Ikhwati fillah azanillahu ta'ala wa iyyakum jami'an. Jadi Janganlah kalian jadikan bagi Allah itu tandingan-tandingan. Sementara kalian sudah tahu nggak ada yang sepadan dengan Allah. Tidak ada tandingan bagi Allah. Karena selain Allah makhluk semua. Arasy yang begitu besar makhluk Allah pun nggak setara dengan Allah. Arasy itu Masya Allah luar biasa besarnya. Saya dengan Arasy sama-sama makhluk kami. Allah ciptakan Arasy, ya. Saya pun Allah ciptakan. Ya. Bedanya adalah Arasy itu adalah makhluk yang Allah ciptakan dengan tangannya, ya. Sementara saya ini tidak tidak dengan tangan, tapi dengan kun fayakun. Nah, jadi maka jadilah, ya. Ikhwati billah azanillahu taala wa iyyakum jami'an. Taib. Jadi wahadihi salasa, ya, as-sami wal kuf wan nidda. Wahadihi salasa as-sami wal kuf wan niddu maknaha mutaqaribun jiddan. Dan yang tiga ini yaitu as-sami kesetaraan, wal kufu sama. As-sami itu artinya adalah bisa kita katakan setara, wal kufu bisa juga kita katakan setara ataupun sepadan, wan niddu tandingan, maknaha mutaqaribun jiddan, maknanya saling mendekati. Saling mendekati sekali. Li'anna ma'na al-kuf'a alladhi yukafi'uhu. Karena makna al-kufu artinya yang setara, ya, yang sebanding, alladhi yukafi'uhu yang sebanding dengannya. Wala yukafi'u syai'a illa idza kana mislahu. Dan sesuatu tidak bisa yukafi artinya yang kafa'a, yang sebanding sesuatu itu dengan sesuatu yang lain, kecuali apabila dia semisal, kecuali dia itu serupa. Kan nggak mungkin kita katakan kita katakanlah umpamanya susu kaleng itu, ya, merek ini sama dengan merek ini gitu. Susu kaleng, kita tahu susu kaleng kan biasanya kan bentuknya sama itu, ya. Tapi ada susu kaleng yang lebih tinggi dia, gitu ya. Itu nggak bisa kita samakan, ya. Kenapa? Karena nggak sama. Biasanya kita katakan sesuatu itu kita katakan setara dan sebanding jika memang sama. Ya, ada suatu sepeda motor, ya, merek A dengan sepeda motor dengan merek A juga. Ah, itu baru setara kita katakan. Tapi kalau satu merek B, satu merek A itu nanti bisa beda dia. Itu nggak setara. Ya, fa'ilam yakun mislah, kalau tidak ada yang serupa, ya, lam yakun mukafian lahu, itu tidak setara baginya. Idzan lakuf alahu ay laisa lahu masilun subhanahu wa taala. Jadi perkataan Syekhul Islam mengatakan lakuf alahu ay laisa lahu masilun lahu, tidak ada yang sebanding, tidak ada yang setara, tidak ada yang menjadi tandingan bagi Allah Azza wa Jalla. Karena selain Allah ini makhluk semua. Apa yang mau dibandingkan dengan Allah Azza wa Jalla? Zat yang maha mulia, zat yang maha menciptakan, zat yang azali, ya, wal awal wal akhir wal zahir wal batin. Sementara makhluk-makhluk ini apa rupanya? Dia diciptakan dari yang enggak ada menjadi ada, dan kita manusia ini akan sirna kembali suatu saat, akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Baik. Ikhwati fillah a'azzani Allah taala wa iyyakum jami'an. Qauluhu, ya, perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tadi, yaitu wala nidda lahu, ini sudah kita jelaskan, wala kuf'a wala nidda wala samia, ini sudah kita jelaskan, ya. Jadi ketiga-tiganya maknanya hampir dekatan, artinya setara, sebanding, tandingan. Nah, ini tidak ada bagi Allah Azza wa Jalla itu semuanya. Wa hadzal nafyu wal maqsudu minhu kamalu sifati. Ini penafian ini semuanya maksudnya adalah untuk menunjukkan kesempurnaan sifat Allah. Li'annahu li kamali sifatihi la ahada yumathiluhu. Karena sempurnanya sifat Allah, tidak ada salah seorang pun yang menyamainya, tidak ada yang memisalkannya, tidak ada yang menandinginya, tidak ada yang mencetarainya, tidak ada yang mensepadaninya. Ah, gitu kira-kira. Ya, itu dia, karena kesempurnaannya. Makhluk ini penuh dengan kekurangan, tidak ada yang kesempurnaan. Contoh kita lihat ada seorang yang Masya Allah pintar, ya, pintar, cerdas, ganteng lagi. Tapi apa yang terjadi? Pintar, cerdas, ganteng, miskin. Gitu kan. Ada orang yang kaya Masya Allah, ya, kaya, pintar, ya. Kemudian apalagi? Cerdas, ya, tapi sakit ternyata. Gitu. Jadi ada aja kekurangannya gitu. Tidak ada yang kesempurnaan. Karena Allah Azza tidak ingin ada kesempurnaan itu di makhluknya. Tidak ada. Jadi manusia penuh dengan kekurangan, penuh dengan aib, begitu ya. Tapi Allah SWT kenapa nggak ada bisa menandingi, nggak ada bisa menyamai, nggak ada bisa mensepadani? Karena kesempurnaan Allah SWT, kesempurnaan sifat segala sifat-sifatnya dari semua sisi. Makanya nggak ada yang sempurna, nggak ada yang bisa menyamai. Ya, demikian ikhwati fillah azani Allah Taala wa iyyakum jami'an. Qauluhu dan perkataan Syekhul Islam berikutnya, wala yuqasu bi khalqihi subhanahu wa ta'ala. Dan Allah SWT tidak dikiaskan dengan makhluknya. Tidak boleh dikiaskan, dianalogikan. Al-qiyas yang qasimu ila salah satu aksam. Qiyas itu bisa dibagi menjadi tiga. Qiyasu syumulin, wa qiyasu tamthilin, wa qiyasun awlawiyah. Ada namanya qiyas syumul, ada qiyas tamthil, ada qiyas awlawiyah. Jadi ada qiyas syumul, ada qiyas tamthil, ada qiyas awlawiyah. Bahwa subhanahu wa ta'ala la yuqasu bi khalqihi. Ya, qiyasu tamsilin wala qiyasi syumulin. Maka Allah SWT tidak dikiaskan dengan makhluknya dengan qiyas tamsil dan juga tidak qiyas syumul. Apa itu qiyas syumul dan qiyas tamsil? Nah, ini mau kita bahas. Intinya Allah SWT nggak bisa dikiaskan dengan makhluknya dengan tiga macam kias yang ada. Kiasu syumul, kiasu tamsil, kiasu aulawiyah. Ya, ini tiga macam ini yang dinafikan berapa? Yang dinafikan dua. Tidak boleh Allah Azza dikiaskan dengan makhluknya dengan dua kias. Yaitu apa? Kiasu syumul dan kiasu tamsil. Syumul artinya adalah mengkomprehensifkan ataupun meratakan semuanya. Sama gitu ya. Kalau tamsil itu menyerupakan, memisalkan. Kalau aulawiyah, ini baru boleh. Aulawiyah itu artinya lebih apa ya? Lebih utama. Aulawiyah itu lebih utama. Nanti kita jelaskan bagaimana qiyas syumul, qiyasu tamsil dan qiyasu aulawiyah. Jadi yang ditolak dari Allah SWT itu qiyas itu dua qiyas ini. Qiyasu syumul dan qiyas tamsil. Ya, kalau qiyas aulawiyah iya. Nah, gitu ya. Kita lihat bagaimana penjelasan berikutnya. Qiyasus syumul bagaimana maksudnya? Huwa ma yu'rafu bil 'ami asy-syamili li jami' afradihi. Dia adalah qiyasus syumul. Syumul itu artinya komprehensif. Ya. Qiyasus syumul adalah sesuatu yang diketahui dengan keumuman, asy-syamil yang meliputi, yang lengkap li jami' afradihi, bagi semua individunya. Ya. Bihaitsu yakunu kullu fardin minhu dakhilan fi musamma dzalikal lafzi wa ma'nahu. Maksudnya bagaimana? Maksudnya semua individu ya termasuk di dalamnya. Ya, termasuk ke dalam lafaz itu dan maknanya. Kita lihat pemasalan sebagai contoh. Idza qulna al-hayah, hidup. Fa innahu la tuqasu hayatullahi ta'ala bihayatil khalqi min ajli annal kulla yashmaluhu ismu hayyin. Maka tidak dikiaskan kehidupan Allah dengan kehidupan makhluk. Karena semuanya meliputi atau sudah masuk di dalamnya apa? Nama hidup. Ini kan sama-sama hidup nih. Allah hidup, makhluk hidup. Oh berarti sama dong. Dikiaskan. Enggak. Enggak sama. Ya, karena kehidupan Allah SWT abadi dan azali, azali abadi. Kalau manusia ini hidupnya bagaimana? Terbatas. Itu satu. Yang kedua, kalaupun sama makhluk aja beda hidupnya kan. Iya. Kita lah dengan ikan. Hidup ikan di mana? Hidup ikan di air gitu kan. Kalau kita di darat, kita ditaruh di air mati, ikan ditaruh di darat mati gitu. Sama-sama makhluk, kehidupannya beda. Makanya qiyas syumuli artinya syumuli ini semua individu mencakupi itu ya. Yu'rafu yang dikenal bil am dengan umum, asyamil yang meliputi semua anggota afradihi, semua individunya. Semua masuk ke dalam lafaz tersebut. Semua masuk ke dalam lafaz tersebut. Ya. Contoh lagi umpamanya mendengar. Ya, mendengar. Sama. Bukankah manusia sama semuanya? Iya. Allah SWT sama juga. Bisa mendengar juga. Sami'. Allah SWT namanya As-Sami'. Iya. Maka apakah kita katakan sama, kita kiaskan samanya Allah dengan samanya makhluk? Enggak. Ya karena memang samanya makhluk ya terbatas gitu kan. Sementara samanya Allah tidak terbatas. Allah mendengar segala sesuatu. Ya. Makanya kita katakan ini ditolak kias syumuli. Ya, kias syumuli artinya kias yang komprehensif, kias yang masuk ke semuanya di situ individunya. Nah, ini nggak bisa. Ya, ini tidak masuk, artinya tidak bisa dikiaskan Allah SWT ya dengan makhluknya dari bab dari sisi kias syumuli ini. Kenapa? Karena berbeda memang, nggak akan bisa sama. Ya, nggak usahkan kita dengan Allah SWT dengan manusia dengan Allah ya atau makhluk dengan Allah sang Khalik. Makhluk dengan makhluk saja berbeda kan? Iya. Apalagi dengan sang Khalik yaitu Allah Subhanahu wa taala. Qiyas tamtsil yang berikutnya qiyas tamtsil yaitu qiyas memisalkan. Huwa an yulhaqu syai' bimathilihi yaitu dihubungkan sesuatu dengan yang semisalnya. Fa yaj'alu ma sabata lil khaliq mithlu ma sabata lil khaliq. Fayaj'alu ma tsabata lil khalqi mithla ma tsabata lil makhluq. Maka dia menjadikan sesuatu yang tetap kepada sang Khalik itu seperti yang tetap di makhluk. Ini nggak boleh, ini ikam tamsil. Tamsil itu artinya memisalkan. Apa yang tetap bagi Allah umpamanya? Ya bagi Allah itu Allah kita katakan melihat. Allah Maha melihat. Maka kita katakan juga makhluk juga melihat. Kita katakan sama. Makhluk dengan Allah sama-sama melihat. Kita katakan tidak. Melihatnya Allah beda dengan melihatnya makhluk. Betul Allah Maha melihat. Manusia juga bisa melihat. Tapi perbedaannya adalah penglihatan Allah itu ya tidak ada terbatas. Ya, sementara manusia penuh dengan keterbatasan. Itu satu. Yang kedua, penglihatan yakni Allah Azza wa Jalla azali. Ya. Azali. Sementara manusia ini gimana coba? Dia bisa hilang. Ya kan? Bisa juga nggak melihat. Bisa orang dilahirkan dalam keadaan buta. Satu. Yang kedua, bisa saja dia buta waktu dia sudah melihat. Nasallallahu alafiyah. Atau bisa saja dia hari tuanya jadi buta. Tak bisa melihat lagi. Mata ada tapi nggak ada berfungsi lagi. Kan banyak orang kayak gitu. Sehingga harus pakai kacamata pun nggak bisa lagi. Nasallallahu alafiyah. Jadi ada qiyasus syumul. Ada qiyasu tamsil. Dua-duanya ditolak bagi Allah. Enggak bisa. Ya. Jadi kalau kita tamsilkan, kita serupakan Allah Azza kita misalkan Allah Azza ya, karena makhluk juga punya umpamanya. Oh, berarti Allah Azza sama dong. Ah, ini enggak bisa. Jadi dua-dua qiyas ini ditolak. Qiyasu syumul dan qiyasu tamsil. Ini tidak boleh. Yang ketiga, qiyasu aulawiyah. Apa maksudnya aulawiyah? Wahwa an yakunal far'u aula bil hukm minal asal, yaitu cabang lebih berhak dengan hukum daripada asalnya. Cabang lebih berhak daripada hukum daripada asalnya. Maka seperti dikatakan ya menyakiti orang tua ya, memukul orang tua tidak boleh, menyakiti orang tua tidak boleh. Atau seperti perkataan saja pun nggak boleh, apalagi memukulnya. Gitu ya. Ikhwati billah azanillahu ta'ala wa iyyakum jami'an. Nanti selengkapnya akan kita jelaskan setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di Salam TV Sahabat Keluarga Muslim. Ikhwati fillah azadillahu ta'ala wa iyyakum jami'an, para pemirsa Salam TV yang berbahagia. Jadi qiyasul aulawiyah ini adalah ayyakunal far'u aula bil hukum minal asal. Bahwa cabang itu lebih berhak dengan hukum daripada asalnya. Seperti tadi kita katakan, berkata itu tidak boleh sama orang tua. Apalagi untuk memukul. Ya, pacaran saja nggak boleh. Apalagi untuk berzina. Nah, kan begitu ya. Jadi seperti kalau qiyasul aulawiyah ini dengan bahasa lain kita katakan bahwa sesuatu yang sempurna pada manusia ya yang tidak ada kekurangannya maka Allah lebih berhak tentang hal itu. Sesuatu yang kurang dari manusia yang tidak ada kesempurnaan di dalamnya, maka Allah lebih berhak untuk disucikan dari sifat tersebut. Ah, gitu kira-kira. Ya. Baik. Wa hadza yaqulul ulama, dan ini dikatakan oleh para ulama, kata Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, innahu musta'malun fi haqqillah ta'ala. Dia dipakai ya di pada Allah azza wajalla. Jadi ini digunakan pada hak Allah azza wajalla. Ini bisa qiyasul aula ini. Liqaulihi ta'ala, karena Allah azza wajalla berfirman, walillahil matsalul a'la, dan milik Allah lah perumpamaan atau permisalan yang lebih tinggi. An-Nahl ayat 60. Maknanya bagaimana? Bimana kullu sifati kamalin falillahi ta'ala a'laha. Maksudnya adalah semua sifat kesempurnaan maka milik Allah ta'ala lebih lagi. Contoh, sifat cerdas. Manusia kalau di makhluk ini sifat cerdas sempurna apa tidak? Kesempurnaan kan? Kesempurnaan. Maka Allah azza wa jalla ya, seperti sifat mendengar, sifat ilmu kita katakan ya, maka Allah azza wa jalla lebih berhak lagi. Ah, gitu ya. Karena manusia saja pun itu dianggap kesempurnaan kan? Maka Allah azza wa jalla lebih lagi. Ah, kira-kira ya. Jadi bima'na kullu sifati kamalin falillahi ta'ala a'laha. Semua sifat kesempurnaan maka milik Allah lebih tinggi lagi. Ini disebut dengan qiyasul aulawiyah. Kalau qiyasul aulawiyah dipakai, yang ditolak itu qiyasus syumul atau qiyasus tamthil. Tapi qiyasul aulawiyah ini diterima di sisi Allah azza. Artinya bisa kita kiaskan Allah azza dari sisi qiyasul aulawiyah. Sesuatu yang sempurna di manusia atau di makhluk yang tidak ada kekurangan di dalamnya, maka Allah lebih berhak tentang hal itu. Ya, dan sesuatu yang kurang, yang tidak ada kesempurnaan di makhluk, maka Allah azza wajalla lebih berhak untuk disucikan lagi. Nah, demikian ya. Wa sama wal basar wal ilmu wal qudrah wal hayat wal hikmah wa ma asbaha maujudatun fil makhluqat. Ya. Sama mendengar, wal basar melihat, wal ilmu dan ilmu, qudrah kekuatan, al hayat dan kehidupan, wal hikmah dan hikmah, dan yang lain-lainnya gitu. Maujudatun fil makhluqat, itu semuanya ada di makhluk. Lakin lillahi a'laha wa akmaluha. Tapi milik Allah itu lebih tinggi dan lebih sempurna. Bukankah sifat-sifat yang kita sebutkan ini, as-sama, mendengar, melihat, ilmu, qudrah, hayat dan yang lainnya, ini kesempurnaan nggak pada makhluk? Kesempurnaan. Dan justru kalau ada orang nggak bisa mendengar, nggak bisa melihat, bodoh, jahil, nggak punya ilmu, ya lemah, ini kan di makhluk aja ini kurang kan, sifat kurang. Ah, gitu ya, sifat kurang. Maka Allah azza wajalla lebih berhak untuk disucikan dari itu. Ah, begitu. Kalau ini ada makhluk makhluk memiliki sifat yang sempurna seperti ini, karena ini kesempurnaan di makhluk, maka Allah azza wajalla lebih tinggi lagi dan lebih sempurna lagi. Ah, gitu. Contoh tadi, sama wal basar. Bukankah ini ada sama Allah? Iya, ada. Dan Allah lebih tinggi dan lebih sempurna dalam perkara sifat seperti ini. Kenapa ini ada? Karena makhluk aja pun ada seperti, dan ini di makhluk pun sama. Ini kesempurnaan kan. Maka bagi Allah lebih lagi. Bukan berarti Ustaz sama dong Allah mendengar. Bukan. Maksudnya kalau kesempurnaan pada makhluk ini ada, maka itu lebih lagi kepada Allah. Kalau kita katakan lebih berarti kan nggak sama dengan yang makhluk tadi. Ah, gitu kan. Kita udah sering kita sampaikan bolak-balik kan. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada yang serupa bagi Allah dan Allah maha mendengar lagi maha melihat. Allah tetapkan dirinya mendengar dan melihat. Bukankah manusia mendengar dan melihat sama dong Pak Ustadz? Tidak sama. Laisa kamitslihi. Jangan lupa ayat berikutnya tadi, sebelumnya itu. Gitu ya. Kita mendengar, makhluk Allah mendengar. Iya, pendengaran kita samakah dengan pendengaran Allah? Tidak. Kita aja dengan sama makhluk aja kadang-kadang pendengaran kita beda-beda kok gitu. Apalagi dengan Sang Khaliq Allah azza wajalla. Jadi, qiyasul aulawiyah ini dipakai boleh kepada Allah azza wajalla. Yang nggak boleh itu qiyasu syumul dan qiyasu tamsil. Syumul itu artinya sama, ya. Sama aja kok semuanya, atau tamsil memisalkan. Nggak boleh. Tapi kalau aulawiyah artinya di makhluk aja ini sifat kesempurnaan, apalagi kepada Allah. Ah, begitu ya. Ini aja sifat satu sifat ini sifat kekurangan bagi makhluk, apalagi kepada Allah azza wa jalla. Walihada, oleh karena itu, ahyanan nastadillu bil adilatil aqliyah min zawiyatil qiyasi bil aula. Kata Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, oleh karena itu terkadang kita berdalil dengan dalil akal dari sudut kias aula. Ini kadang-kadang kita berdalil ya dengan akal dengan menggunakan kiasul aula. Dan itu kan Allah firmankan walillahil matalul a'la, dan milik Allah lah permisalan yang lebih tinggi dalam surah An-Nahl 60 itu. Pemasalan. Sebagai contoh kata Asy-Syaikh, naqulu, kita mengatakan al-ulu sifatu kamalin fil makhluk. Ketinggian itu sifat kesempurnaan di makhluk, iya kan? Biasanya pejabat-pejabat itu mana ada kantornya di bawah? Nggak ada, di atas dia, semakin dia lantai yang paling ujung mungkin. Dan ada lagi pula nanti ada helipadnya di atas. Sehingga kalau dia mau pergi pun nggak perlu ke bawah, langsung naik helipad, naik helikopter. Ah, gitu ya. Sifat ketinggian di makhluk itu kesempurnaan. Fa'idha kana sifatu kamalin, fa'idha kana sifata kamalin fil makhluk, fahuwa fil khaliqi min aula. Kalau sifat ketinggian itu pada makhluk itu adalah kesempurnaan, maka milik Allah itu lebih lagi. Maka bagi Allah itu lebih lagi. Wahada daiman najiduhu fi kalamil ulama. Dan ini senantiasa kita dapati dalam perkataan para ulama. Kalau sifatul ulu saja itu adalah kesempurnaan bagi makhluk, apatah lagi kepada Allah. Nah, gitu. Makanya kita heran mereka mengatakan Allah nggak di mana-mana katanya. Allah nggak di kanan, nggak di kiri, nggak di atas, nggak di bawah, nggak di mana. Berarti apa yang kalian sembah? Sesuatu yang nggak ada berarti. Iya kan? Itu kan definisi dari yang nggak ada. Apa definisi nggak ada? Definisi nggak ada itu Pak Ustadz, nggak ada di kanan, nggak di bawah, nggak di kiri, nggak di atas, nggak di kanan. Ah, itu dia nggak ada, betul. Kita yakini nggak ada Allah. Ada, kita yakini adanya Allah. Di mana dia? Istawa ala arsyih, di langit, di tempat ketinggian. Dan kita nggak ridho kok Tuhan kita di bawah, di apa. Kan gitu. Kita saja makhluk ini. Karena kita nggak mampunya di atas kan. Kalau kita ada kesempatan di atas, semua orang akan ke atas kan gitu. Iya. Ikhwati fillah azani Allahu ta'ala wa iyyakum jami'an. Jadi, kalaulah sifatul ulu, ketinggian itu, kesempurnaan bagi makhluk, apalagi kepada Allah azza wa jalla. Tetapi tentu beda dong. Ulunya makhluk dengan ulunya Allah azza wa jalla gitu ya. Faqala al-mu'allif rahimahullah, maka perkataan mu'allif yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, wala yuqasu bi khalqihi, dan tidaklah Allah dikiaskan dengan makhluknya, ba'da qaulihi la samia wala kuf'alahu wala niddalahu, setelah perkataan beliau tadi la samia, tidak ada yang setara bagi Allah, tidak ada yang sebanding dengan Allah, dan tidak ada tandingan bagi Allah, yakni al-qiyas wal muqtadi lil musawah, yakni qiyas yang mengkonsekuensikan persamaan, wa huwa qiyasus syumul wa qiyasus tamsil. Itulah dia qiyasus syumul dan qiyasus tamsil. Ini yang dilarang. Ya, jadi qiyas ini tidak dilarang secara mutlak. Yang dilarang itu qiyasus syumul dan qiyasus tamsil. Adapun qiyasul aulawiyah maka ini berterima di sisi Allah, berterima pada hak Allah. Adapun qiyasus syumul dan qiyasus tamsil ditolak. Tapi qiyasus aulawiyah itu diterima. Idzan, oleh karena itu yamtaniul qiyasu bainallah wa bainal khaliqi litabayun bainahuma, litabayuni bainahuma. Oleh karena itu terhalanglah qiyas antara Allah dan di antara makhluknya, litabayuni bainahuma, karena perbedaan di antara keduanya. Wa idza kunna fil ahkam la naqis wal wajib alal jaiz. Kita saja kata Syekh, apabila kita dalam perkara hukum saja, kita tidak mengkiaskan sesuatu yang wajib di atas sesuatu yang boleh. Suatu yang wajib dengan boleh kan nggak kita kiaskan, karena nggak setara kan, nggak ada kesetaraan. Awal jais alal wajib, atau suatu yang boleh kita kiaskan kepada yang wajib, nggak bisa. Fabi babis sifati bainal khaliq wal makhluk min babi aula. Maka fabi babis sifat, maka di dalam bab sifat antara makhluk dan antara khaliq, sang khaliq maha pencipta, wal makhluk dan yang diciptakan, itu min babi aula, itu lebih lagi. Artinya dalam perkara hukum saja, hukum-hukum fiqih umpamanya, kita tidak menyamakan kok sholat wajib dengan sholat sunnah. Kan gitu. Enggak kita samakan. Ya. Enggak kita samakan sedekah biasa dengan zakat. Enggak kita samakan. Apakah lagi ya terkait dengan masalah ini. Ya. Ya. Apa namanya ini? Sifat ini. Bainal khaliqi wal makhluk. Ya. Kita enggak samakan. Ya. Enggak samakan. Enggak samakan sifat Allah Azza wa Jalla dengan sifat makhluk. Fabi babis sifat, ya, fabi babis sifati bainal khaliqi wal makhluqi babi aula. Kalau manusia kan penuh dengan kekurangan, sementara Allah SWT penuh dengan kesempurnaan, nggak mungkin, ya. Maka kias yang ini ditolak semuanya. Kias apa? qiyasus syumul dan qiyasu tamthil. Yang bisa ya kita gunakan dalam hak Allah adalah hanya qiyasu aulawiyah. Nah, demikian ikhwati fillah, azanillahu taala wa iyyakum jami'an. Law qala laka qailun, kalau ada yang mengatakan Allah mawjud, Allah itu ada, wal insan mawjud, manusia juga ada, wa wujudullah ka wujudul insan bil qiyas, dan adanya Allah itu seperti adanya manusia dengan qiyas. Ah, dia mencoba. Kalau qiyas kayak gini berarti sama dong. Allah ada nggak? Ada. Manusia ada nggak? Ada. Ada. Berarti sama. Kita kiaskan aja. Ah, fanaqul la yasihu. Ini nggak benar. kata Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, la yasihu. Pernyataannya tidak benar. Kenapa? Li'anna wujudul khaliq wajibun wa wujudul insan mumkinun. Karena adanya sang khaliq yaitu Allah Azza itu wajib, sementara adanya manusia itu mungkin. Ya, mungkin. Allah Azza wajib, adanya Allah wajib dan semenjak zaman azali dan nggak akan pernah mati. Ya. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut, dan bertawakallah engkau kepada Allah, kepada zat yang maha hidup yang tidak akan pernah mati. Ya. Sementara manusia mungkin. Wujudnya itu mungkin, artinya adanya dia, lahirnya dia pun mungkin. Bisa saja iya, bisa saja enggak, kan gitu. Dan udah pun ada dia, dia akan meninggal. Bukankah manusia ini dahulu tidak ada dulu? Dulu kita enggak ada. Tahun berapa kita lahir? Kurangnya setahun. Tahun 50 saya lahir, Pak Ustaz. Tahun 49 di mana Anda? Enggak ada. Gitu kan. Didahului oleh tidak ada dan tidak ada lagi. Kita akan sirna. Kita akan kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Falau qala aqisu sam'al khaliq ala sam'il makhluk. Kalau ada mengatakan, aku mengkiaskan pendengaran Allah dengan pendengaran makhluk. Naqulu la yumkin, tidak mungkin. Kenapa? Sam'ul khaliq wajibun lahu. Pendengaran Allah, yaitu sang khaliq, yaitu Allah Azza, itu wajib baginya. La ya'tarihi naqsun, la ya'tarihi naqsun, tidak datang kepadanya kekurangan. Wa huwa syamil likulli syai'in, dan pendengaran Allah itu meliputi segala sesuatu. Wa sam'ul insan mungkin, pendengaran manusia itu mungkin. Kenapa? If yajuzu an yuladul insan asam, karena bisa saja manusia itu dilahirkan dalam keadaan tuli. Wal maulud sami'an yalhaquhu naqsu sam'i wa sam'uhu mahdud. Sementara dilahirkan dalam keadaan mendengar pun itu bisa di yalhaquhu naqsu sam'i, itu bisa nanti berkurang pendengarannya. Wa sam'uhu mahdud, pendengarannya juga terbatas. Pendengaran manusia udahlah bisa nanti dilahirkan dia bisa saja tuli. Pendengarannya pun kalaupun ada bisa berkurang dengan teriring dengan waktu, kan. Ya, apa namanya ini? Semakin tua dia pendengarannya pun akan semakin berkurang. Intinya di sini ikhwati fillah azanillahu taala wa iyyakum jami'an, kita akhiri sebelum kita closing ya, sebelum kita selesaikan ini. Intinya di sini la yumkin an yuqasu Allahu bi khalqi, tidak mungkin dikiaskan Allah dengan makhluknya. Faqulu sifatillahi la yumkin an tuqasa bi sifati khalqi. Semua sifat Allah enggak mungkin dikiaskan dengan sifat makhluknya, li zuhuri tabayyunul azim bainal khaliqi wa bainal makhluk. Karena jelas sekali perbedaan antara sang khaliq yaitu Allah Azza Jalla dengan makhluknya. Ikhwati billah azani Allahu taala wa iyyakum jami'an. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Hada wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.